Ya, jumpa lagi di channel YouTube gua, Rifailah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Di belakang gua udah ada All New Ras, ini generasi terbaru dan lagi laku-lakunya. Gua bakal kasih lihat dari depan, samping, belakang, interior sama audionya. Tapi sebelum lihat itu semua, jangan lupa subscribe, oke? Okay? Bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Subscribe sekarang juga. Ya, di depan gua ini ada All New Ras generasi terbaru. Ini tampilan depannya. Lampunya sudah LED proyektor, sudah ada fog lamp. Ini bentuk grillnya. Ini Ras ini yang warna hitam yang sedang gua review ini, warna hitam ya, teman-teman. Ini tampilan depannya. Sporty banget kan? Ini tampilan samping depan, velgnya sudah seperti ini. Ini yang TRD ya teman-teman, karena ada set body molding seperti ini, body kit. Terus dia ada emblem TRD-nya. Untuk spionnya ini, dia sudah dilengkapi dengan lampu sen, sudah dapat talang air juga. Kaca filmnya standar dari Toyota itu dapat 60%. Nah, ini untuk desain velgnya. Kalau yang tadi kan ketutupan plastik. Nah, kalau ini yang nggak ketutupan plastik. Ini sudah ada list chrome-nya juga. Nah, sudah ada list chrome-nya juga. Nah, yang paling atas itu, yang ini. Ini adalah antena radio. Ini tampilan dari belakang All New Ras TRD. Nah, ini ada emblem Rasnya. Ini ada emblem TRD-nya. Ini bentuk bumpernya. Dan Ras ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, ini ada kamera mundurnya. Dia juga ada spoilernya, di sini juga ada lampu remnya, terus ini ada defogger, ini untuk penghangat embunnya. Inilah tampilan keseluruhan dari tampak belakang All New Ras TRD 2019. Ini tampilan samping belakang All New Ras TRD. Kita coba buka bagasi belakangnya, dia bukanya masih manual teman-teman. Nah, ini bentuk kalau melipat bangkunya seperti ini. Di bawah sini ada apa? Dia nggak ada apa-apa karena bannya masih tersimpan di bawah. Ini tampilan dari bangku baris kedua. Untuk melipat bangkunya, tuasnya ada di sini. Ini masih diplastikin, teman-teman. Nah, satu sentuhan. Ini untuk akses kita ke belakang, untuk duduk di belakang. Kita kembalikin lagi, sama juga seperti ini. Tinggal kembalikan. Dia sudah ada AC untuk di baris keduanya. Ada sabuk pengaman juga untuk di baris ketiganya. Nah, dual trimnya ini dia sedikit-sedikit agak warna putih, ininya hitam. Ini untuk power window, ini ada tempat taruh minum lagi. Ini juga ada tempat taruh untuk taruh minum lagi. Nah, ini dia juga ada untuk buat ngecas ya teman-teman. Nah, ini ada konsol box lagi untuk taruh minum lagi. Orang Indonesia soalnya panas, jadi sering minum haus. Ini untuk dari bangku driver. Ini dia udah smart entry. Ini tombol smart entry ya teman-teman. Jadi tinggal masukin tangan seperti ini. Itu otomatis bisa kebuka teman-teman. Nah, ini tampilan di daun pintu.
Ini ada untuk pengaturan kaca spion. Ini untuk pengaturan power window, ini untuk ngeloknya. Warna ininya sedikit agak keputihan ya teman-teman. Nah, ini untuk pengaturan bangku drivernya, masih manual. Dia sudah start stop engine, ini yang luar biasa. Sudah start stop engine. Karena kebetulan ini manual, ini bentuk transmisinya. Ini rem tangannya. Dan di sini konsol boxnya ini udah ada ornamen kulitnya teman-teman. Udah ada ornamen kulitnya. Ini konsol boxnya. Cukup besar untuk ukuran konsol box. Nah, ini tampilan dari bangku kemudi. Ini sudah dilengkapi dengan airbag. Ini untuk pengaturan audionya. Ini untuk angkat dan tutup telepon. Ini tampilan displaynya. Ini kalau ini untuk display audionya, AC-nya pun sudah digital. Ini ada untuk charger teman-teman. Nah, ini bentuk kuncinya seperti ini. Karena dia sudah smart entry dan start stop engine, bentuk kunci seperti ini bisa taruh di manapun. Ini untuk pengaturan AC-nya sudah digital. Ini tampilan audionya. Ada apa aja di audionya? Kita masuk ke home-nya. Kita masuk ke, kita back lagi, ini kita masuk ke menunya. Nah, ini ada tampilannya, ada USB untuk disk, Bluetooth, AUX, telepon. Ini untuk web link, ini untuk Miracast. Miracast ini tampilan handphone kita bisa sama persis di audio ini. Kita tinggal konekin aja. Tapi khusus untuk Android ya. Ini untuk Toyota Move, ini untuk tahu Toyota, jaringan Toyota di seluruh Indonesia. Untuk radionya, ini hazardnya. Nah, ini dia ada untuk menyimpan kacamatanya, ada tempat buat nyimpan kacamata. Ini untuk lampu bacanya, lampunya sudah dilengkapi dengan airbag juga. Door trimnya ini warna putih teman-teman. Nah, ini kayak warna warnanya, sisanya hitam. Ini tampilan di dalam All New Rush 2019. Gua udah kasih lihat semua tampilan dari depan, samping, belakang, interior, audio. Kalau yang suka dengan video-video yang gua buat, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau ada masukan, tulis di kolom komentar. Dan untuk yang mau beli Toyota buat dapat promo Toyota terbaru, itu bisa lihat websitenya di deskripsi, bakal gue tulis. Jangan lupa juga follow Instagram, nanti bakal gue tulis di deskripsi juga. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Salam sukses. Jangan lupa subscribe, oke? Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.